Kita berada di Taman Pintar. Bro, lagi di mana kita? Kita berada di Taman Pintar. Yeay. Asik jos. Definisinya apa sih Taman Pintar nih? Definisinya mungkin terdapat taman yang pintar. Jadi semua pengetahuan kayak alam, fisika, matematika ada di sini. Kayak Einstein juga mungkin mainnya di sini dulu ya. Insting bisa, insting, improvisasi semuanya lah. Oke. Okay? Coba masuk yuk. Coba nih. Oke. Siap. Bener ya, merah putih. Kita hormat dulu. Enggak hormat dulu. Hormat. Indonesia Raya Merdeka. Lo lihat. Ini membuktikan bahwa taman ini pintar. Kenapa ada yang pintar? Mereka calon penemu mungkin. Iya. Penemu uang. Kalau kesini jangan lupa foto-foto. Harus itu wajib. Iya. Yuk, foto sama Mas artis no? Mas gratis. Yo. Metal saya. Bilang yuk, bilang crazy traveler. Sorry. Crazy traveler. Wah, saya no. Sini itu dulu. Oh, dulu. Crazy traveler. Wih. Kita masuk dulu, Bro. Beli tiket. Terus? Hah? Gimana? Gak usah masuk. Udah ada tiket. Loh, dapet dari mana, Bro? Biasalah, tim kereta kita kan pintar-pintar. Namanya kita Taman Pintar. Wih, okay. Emang pintar Agung nih. Aku soal tahu. Antri nih, Bro. Iya, Bro. Jadi kita harus budayakan hidup antri. Wih. Indonesia. Indonesia. Wih, foto siapa, Degu? Ini foto Sri Sultan Hamengkubuwono IV. Sejak muda. Iya, dia yang awalnya bangun Jogja mungkin sih. Sok tahu. Iya, emang sok tahu. Tapi lebih jelasnya lagi kamu buka aja di internet, tahu lah. Tahu. Ini aku bukan apa orang pintar. Apa yang aku ini adalah orang pintar yang sok tahu. Berarti bukan dukun. Kalau orang pintar dukun kan? Iya, orang pintar dukun. Bisa jadi. Yang keempat, dia pakai kuda. Dan jadi ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Itu 9. Dari 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini yang terakhir ya? Yang terakhir ini loh yang unik. Kenapa? Kenapa unik kayaknya dia pernah nonton Naruto. Oh, kayak tangannya si Kamaru. Si Kamaru no. Jangan-jangan dia lulusan Konoha juga, Gu. Iya. Jadi ini ya, sejarah atau pendidikan. Berarti isinya ini kayak sejarah presiden, sejarah tokoh-tokoh, sejarah keraton. Di sini ada semua. Ilmu pengetahuan sejarah di sini. Yang enggak ada sejarah apa nih? Sejarah aku lah. Sejarah aku sama dia. Iya, siapa? Ya itulah, jangan disebut-sebutin ntar aku galau. Oh. Lo tau nggak istrinya nih? Kenapa? Bu Fatmawati. Kenapa? Berasal dari Bengkulu. Dari Bengkulu? Iya. Cuman segelintir orang nggak tahu bahwa istrinya ini asalnya dari Bengkulu. Tetanggamu dia? Ya sebelah rumah. Bisa jadi. Rumahnya bisa. Tetangganya dia maksudnya? Iya, bisa jadi. Efek rumah pintar. Kita berada di akuarium rumah Taman Pintar. Yeay. Asik jos. Banyak cantik. Kita malam yuk. Gak berani. Gak berani.
dengan kekuatan bulan. Nyentruk. Nyentruk. Kita lanjut ke mana nih? Kita lanjut ke dalam. Dalam. Iya, dalam. Benar.